Semalam admin telah menyelipkan satu gambar resmi, yakni sebuah sneak peek Boruto Chapter 14, yang memperlihatkan Sakura merawat seorang Inojin. Jika sneak peek manga Boruto Chapter 14 sudah muncul, maka sebentar lagi spoiler-spoilernya akan segera muncul juga dan admin akan mereview itu untuk kalian nantinya. Tapi sebelum itu, kita lanjut dulu ke pembahasan kemarin di mana memperlihatkan Boruto merasa kesal setelah kedua Shinju berhasil kabur darinya. Namun jika mereka tak kabur ke markasnya, maka sudah pasti mereka akan hancur setelah terkena Uzuhiko Boruto. Efek Rasengan itu sungguh luar biasa, serta cocok untuk dihempaskan kepada pejabat-pejabat di suatu negara. Maaf admin cuman bercanda dan kemudian, Boruto mendekat kembali pada ayahnya, di mana Naruto langsung bertanya, apakah mereka kabur ke desa Konoha? Boruto menjawab, aku tidak tahu kemana perginya mereka akan tetapi, itu bisa saja ke Konoha ayah. Atau mungkin, mereka kabur ke markas mereka sendiri karena tadi, aku berhasil membuat tubuh sebelah kirinya terluka. Bahkan bukan hanya luka biasa, aku melihat jika kedua lengan kirinya hancur, dan setengah bagian tubuhnya juga hancur. Dan salah satu Shinju yang mirip Sasuke, langsung membuka limiter dan membawa jura juga, karena hindari mengetahui dampak dari Rasengan milikku. Fukasaku di situ berkata, ya, aku juga melihat efeknya dan itu sebabnya, mereka lebih baik kabur selagi bisa lepas dari Uzuhiko Boruto. Kehancuran yang ditimbulkan Rasengan itu, membuat salah satu Shinju merasa trauma, dan dia tak mau mengambil resiko. Sekarang, apa yang akan kau lakukan saat ini? Boruto lalu menjawab, aku ingin menghubungi Koji terlebih dulu, untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka di desa Konoha. Karena saat ini, kita masih menduga-duga saja jika kedua Shinju kabur ke markas mereka. Bisa jadi, mereka ke Konoha, lalu tak diketahui malah langsung menyerang Himawari di sana. Dengan ekspresi panik Naruto berkata, kau benar Boruto dan sekarang, coba kau hubungi Koji dan tanyakan Himawari kepadanya. Aku juga ingin bertanya ke Shikamaru, namun nampaknya komunikasi kami terputus beberapa waktu lalu. Boruto kemudian menghubungi Koji, melalui katak kecil itu dan tiba-tiba saja, Koji menjawab komunikasi Boruto. Koji yang saat ini melepaskan Amado, kini berada di dekat garis depan saling mengamati situasi di sana. Boruto bertanya, bagaimana keadaan Himawari di situ dan apakah Shinju Jura muncul kembali ke desa sekarang ini? Koji kemudian menjawab, saat ini, aku masih melihat Himawari bersama dengan Kawaki, serta berhadapan dengan beberapa Shinju. Meskipun mereka belum lagi melakukan kontak fisik, aku melihat Himawari baik-baik saja Boruto. Teruntuk Shinju Jura, dia belum terlihat dan aku belum merasakan keberadaannya di desa Konoha. Kenapa? Apakah dia keluar dari dimensi itu? Boruto kemudian menjelaskan, tentang bagaimana dirinya hampir menghancurkan tubuh Jura tadi. Koji lalu memahami itu, dan menyuruh Boruto untuk kembali ke Konoha, karena bisa jadi Jura sedang menyusun rencana besar untuk menculik Himawari lagi. Boruto mengerti dengan itu akan tetapi, dia harus melakukan sesuatu terhadap ayahnya di dimensi Daikoku Tenkawaki terlebih dahulu. Koji kemudian berkata, baiklah jika begitu, aku akan membiarkanmu untuk berbicara dengannya. Naruto di situ kemudian bertanya, jadi, apa yang dikatakannya Boruto? Boruto menjawab, Himawari baik-baik saja bersama Kawaki tapi sekarang, kemungkinan kita akan kembali ke desa Konoha ayah. Aku akan menggunakan karmaku, untuk membuka portal dan kita bersama-sama keluar dari sini. Naruto pun bertanya, mengapa tidak menggunakan teknik Hiraisin itu? Boruto menjawab, yah, aku tahu tentang itu ayah akan tetapi, aku harus memberitahukannya kepada Kawaki di sana. Sementara itu Eida di desa Konoha, melihat gerak-gerik mencurigakan terhadap Boruto, yang sepertinya ingin mengeluarkan ayahnya dari sana. Eida di situ berkata, meskipun aku saat ini tertarik melihat apa yang Boruto lakukan, namun aku masih cukup setia kepada Kawaki. Aku harus melaporkan ini, agar dia bisa mencegah Boruto melakukan itu, dan agar kedua orang tuanya baik-baik saja. Eida kemudian melihat Kawaki, yang sedang membantu Himawari di sana. Kawaki terlihat terbang, sambil mengeluarkan besi-besi hitam ke arah Shinju Shinki, karena kebetulan bahwa dialah yang sulit untuk dilukai. Sementara itu Shinju Matsuri, telah selesai memuji mata Sharingan Sarada, dan dia berencana untuk mencungkil mata tersebut, agar Sarada tak bisa berbuat banyak. Akan tetapi, tentu saja Kakashi, Mitsuki, Daimon dan Delta, takkan membiarkan Shinju tersebut berbuat sesuatu yang jauh lebih buruk. Matsuri berkata, dalam hal jumlah, kami memang terbilang kalah telak akan tetapi, jangan pikir bahwa itu bisa membuat kalian mengalahkan kami.
Kakashi di situ berkata, "Jika kau hanya membicarakan soal perbandingan level kita, kupikir bahwa kami pernah melakukan ini sebelumnya. Kami mampu menghadapi seseorang yang dimana dia menggunakan kekuatan seekor jubi. Jadi dengan pengalaman bertarung tersebut, kami akan bisa menutup mulutmu agar tak berbicara soal itu lagi." Nah kemudian, Kawaki di situ dihubungi Eida melalui panggilan komunikasi mereka, dan Eida melaporkan tentang Boruto yang ingin mengeluarkan ayahnya dari sana. Kawaki pun langsung terkejut sambil emosi, di mana dia berpesan ke Mitsuki dengan berkata, "Mitsuki, untuk sementara waktu jagalah Himawari karena aku akan pergi sebentar." Mitsuki bertanya kemana dia akan pergi, namun Kawaki tak menjawabnya lalu seketika saja, Kawaki membuka portal karmanya itu dan masuk ke dalam dimensi Daikokuten miliknya. Mitsuki berkata, "Sial, dalam keadaan seperti ini, Kawaki memilih pergi ke tempat lain, dan kita tak tahu kemana dia berpindah." Sarada di situ langsung mengaktifkan Chidori, di mana dia langsung berlari ke arah Shinju sambil berkata, "Tak peduli kemana Kawaki pergi dan sekarang, mari kita selesaikan para Shinju-Shinju ini." Mitsuki dan lainnya, kaget ketika Sarada langsung menyerang kembali, dan Mitsuki langsung mengaktifkan Sage Mode-nya. Beberapa kali, Sarada dihalangi oleh batang pohon besar, serta dinding tanah yang tajam, agar itu memperlambat gerakan Sarada. Namun, Sarada berhasil meliuk-liuk karena dia memiliki mata Sharingan yang dapat melihat celah sempit. Setelah itu, Sarada sampai ke hadapan Matsuri, dan langsung melepaskan Chidori tersebut ke arahnya. Matsuri menahan Chidori itu, tetapi dia tetap kesetrum karena pengguna elemen tanah, sebenarnya bisa dikonter oleh elemen petir seperti Chidori. Hal ini sudah sering terjadi dan juga sesuai informasi di dalam databook Naruto, bahwa pengguna elemen tanah seperti Deidara, akan lemah jika terkena sebuah petir. Matsuri merasakannya juga, dan dia belum mengetahui tentang itu karena sebelumnya, mereka hanya membaca biografi Sarada dan lainnya, tapi mereka lupa membaca tentang kelemahan mereka sendiri. Akibatnya, Matsuri tak bisa bergerak yang membuat Shinju botol di situ, khawatir serta menyuruh Matsuri untuk menghindar saja. Alhasil, Sarada berhasil membuat Matsuri terluka parah, dengan lengan Matsuri yang putus membuat Shinju Shinki tergerak hatinya untuk menolongnya. Tetapi tiba-tiba saja, muncul sebuah limiter di depan Sarada, dan seketika saja tangan Hidari muncul lalu menarik Matsuri ke dalam limiter itu. Sarada sontak terkejut, dan Shinju Shinki tak jadi berpindah ke hadapan Sarada, tetapi tiba-tiba Hidari muncul melalui limiter di depan Shinju Botol, untuk menyuruh mereka kembali ke markas terlebih dulu. Tetapi mereka tak sempat masuk ke dalam limiter itu, dan mereka berdua memilih untuk kabur dari sana dengan cara pergi menjauh dari desa Konoha. Mitsuki dan Daemon sontak mengejar mereka, sementara Sumire, Sarada, Konohamaru dan Himawari, bertahan di situ saja. Sementara itu, adegan kembali ke dimensi Daikokuten di mana Kawaki, langsung mengejutkan Boruto dengan kemunculannya. Kawaki kemudian berkata, "Kau tak boleh melakukan itu saat ini Boruto. Jika kau mengeluarkan mereka, maka akan lebih banyak target yang harus kita lindungi karena di tubuh Nana Daime, bisa dibilang Jura juga menginginkan cakra tersebut. Jadi, kau tak boleh memindahkannya ke sana, karena akan lebih banyak ancaman mengarah kepadanya." Nah prediksi admin masih sama bahwasanya, Naruto masih sulit untuk keluar dari dimensi itu akibat Kawaki, terus mendesak Boruto untuk tidak melakukan itu. Akibatnya, Boruto terpengaruh oleh keputusan Kawaki, dan menyuruh ayahnya untuk bersabar sedikit lagi. Fukasaku di situ berkata, "Kalau memang ayahmu belum keluar, aku akan membawanya ke Gunung Myoboku, dan mungkin dia akan menambahkan sedikit kekuatan di sana. Daripada berada di dalam sini, lebih baik ayahmu melakukan sesuatu hal yang berguna di tempat kami, dan setelah itu aku akan membawanya kembali ke sini." Naruto bertanya ke Fukasaku dengan berkata, "Mengapa kita tak bisa langsung ke Konoha, setelah berhasil pindah ke Gunung Myoboku?" Fukasaku menjawab, "Kau berpindah dari dimensi yang telah diatur, di mana dimensi ini membuat dirimu tak merasa lapar, tak bertambah tua, dan tubuhmu masih terikat di sini Naruto. Kau belum bisa kembali menjadi normal, meskipun kau berhasil ke Gunung Myoboku. Aku yakin, karma Kawakilah yang akan membuatmu kembali seperti semula, dan kami ataupun Boruto belum bisa melakukannya secara sepihak." Nah prediksi ini, sebenarnya sudah dikonfirmasi juga oleh tim Kishimoto jika Naruto, takkan secepat itu bebas dari dimensi Daikokuten Kawaki. Karena peran penderitaan Boruto, bisa dibilang belum sampai klimaks dan dia akan berjuang sendiri dulu, sebelum nantinya dibantu oleh ayahnya juga.
Tapi, mari kita lihat nanti di beberapa chapter kedepannya, bisa jadi Naruto bakalan keluar melalui Gunung Myoboku, langsung pindah ke desa Konoha. Karena semua hal, masih bisa mungkin terjadi dan admin meyakini hal tersebut. Lalu setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.